Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada yang menyaksikan video ini. Ya, pagi ini saya akan membuat cara-cara membuat jamur bakak jakaba. Sebetulnya bukan membuat ya, tetapi memperbanyak ya, karena memang ini sudah ada, saya sudah punya benihnya, jadi tinggal bagaimana memperbanyaknya. Jadi kalau anda mau membuat jakaba, kami sedia benihnya ya, untuk anda perbanyak. Karena hari ini, zaman sekarang ini, orang akan kembali kepada organik ya, pupuk-pupuk pestisida juga dari organik. Jadi kita kembali kepada ke alam yang nanti pada akhirnya akan lebih kualitasnya bagus ya, kesehatan juga bagus. Ya namanya makanan, kalau enggak makanan untuk membuat kita menjadi penyakit itu kan lucu, saudara. Ya, seharusnya makanan itu membuat kita sehat, bukan menjadi penyakit. Nah, bagaimana supaya kita menjadi sehat? Kita kembali kepada alam ya. Ada jakaba, ada biosaka ya kan, biosaka videonya yang kemarin itu ya. Silakan ditonton lagi. Nanti insya Allah saya akan kembali untuk membuat bagaimana cara membuat biosaka ya. Karena membuat biosaka ini sepertinya mudah, tapi ya payah juga lah gitu. Mudahnya itu yang jelas karena bahan-bahannya ada di sekitar kita. Memang harus mencari di sekitar kita. Dan kerjanya adalah dengan manual juga, nggak mesti harus pakai biaya mesin segala macam. Jadi murah sebetulnya. Mudahnya itu adalah murah, ya. Mudahnya adalah murah. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu mana ya? Agak-agak rumit lah, gitu ya. Cara memilih bahan, cara ngeremesnya, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti jadi, bisa juga jadi enggak, kan begitu. Oke, nanti kita lanjutkan tentang biosaka. Oke, hari ini kita cara membuat jakaba. Oke, alat ya tentu saja wadah ya, tong. Saya sedia banyak ini dan tong, nanti saya kasih tahu. Ada itu media. Nah, ini media. Medianya apa ini? Tepung ya. Nah, tepung-tepung sisa lah gitu ya. Tepung bisa. Dan yang lain-lain juga bisa, tapi kalau tepung memang cepat ya. Ya, atau air leri. Ya, air masak itu bisa. Ya, tepung beras sebenarnya bisa juga. Ya. Nah, ini tepung. Jadi pertama udah itu benih ya. Nah, jadi kalau membuat wadahnya mah gampang nih, pada minyak pun bisa itu. Itu warna. Itu benihnya itu ya. Nah. Segini bisa jadi banyak. Wah, ini kalau dikembangkan bisa jadi banyak, bisa jadi 10 tong ini bisa ya. Udah itu nanti sekitar setengah bulan kemudian bisa banyak, bisa banyak. Tinggal sebetulnya hari ini kita kalau mau kaya bertani bisa lah gitu. Tinggal mau atau tidak aja. Kalau ngandalkan pupuk yang harganya 500 ribu satu goni atau 800 ribu, bengek kita. Gitu hasil ditanam, dipanen hasilnya, dibelikan pupuk lagi kurang. Bertani yang seperti itu rugi dong. Kita tambahin lagi dulu, kita pecah ya, kita perbanyak. Ini sebetulnya juga bisa jadi banyak ini ya, cuman karena memang hari ini hanya kita bikin prakteknya saja, kita bikin cuma 2 tong aja ya. Karena kental ini sebetulnya tepungnya. Wah, ini nanti kalau jadi jagabonya jaga super nih, cantik itu, besar-besar. Eh, tumpah ya. Kita bisa dulu. Kita masuk ini. Thank you.
Kalau kata Abah Junaidi Sahiji itu dalam 16 liter satu tangki itu 400 mili. Jadi kalau kita bikin satu tong ini bisa jadi berapa juga sahabat? Banyak. Jadi murah meriah. Jadi ya coba aja lah bikin dan kita buat ya, kita praktekkan. Ya kalau kita mau ini jangan ini pula campur juga dengan pupuk kimia juga lah, tapi kan nggak banyak, udah sedikit. Presentasinya kita menggunakan pupuk kimia itu sudah sedikit kalau kita pakai organik seperti ini. Hanya sekedar untuk colok-colok saja kan. Oke. Ya. Nah. Lu mana? Caranya ya tinggal ini aja, taruh aja ini. Nah, cukup. Segitu ya, segini. Dah. Ini udah gini segini. Setengah bulan nanti penuh nih, tebal ya. Jadi kalau sahabat-sahabat mau nanam segini sih cukup. Nah. Ya tanpa pakai benih bisa enggak? Ya bisa, tapi ya kadang bisa kadang enggak gitu. Namanya pun ini kata Bang Junaidi Sahiji ya. Itu kan jakaba itu jamur keberuntungan abadi. Jadi kalau beruntung ya bisa, kalau enggak beruntung ya enggak jadi gitu. Jadi kalau saya sih malas ya, beli aja sama kawan-kawan kan berapa lahan. Kalau saya jual cuma 25.000 kan gitu. Dulu saya beli enggak saya hargai murah. Gitu di kata dia berapa sajalah. Saya kasih uang 150.000 gitu. Ya karena gini. Jangan kita katakan mahal. Kita bandingkan kalau kita beli pupuk itu berapa gitu loh. Ini mungkin kita bisa kita kembangkan sendiri bisa jadi banyak gitu loh. Murah lah. 150.000 saya dulu itu enggak merasa itu mahal. Saya kasih kak sahabat itu ya dari Jawa sana. Belum mau kasih timnya lagi. Ya, saya kasih 150.000. Ya dia terima kasih kali ya. Tapi enggak apa-apa. Jangan kita hitung murah mahalnya itu kita bandingkan dengan harga 25.000 atau harga 5.000. Kita bandingkan dengan keefektifitan kita dalam bertani itu sendiri, karena pupuknya bisa kita kembangkan sendiri. Dan kualitasnya kalau organik kan bagus, sehat. Begitu sahabat ya. Dalam memperhitungkan. Oke. Nah, setelah ini apa? Ya kita tutup aja udah ya. Pakai kain kalau bisa. Ya, kita butuh pakai kain supaya enggak di lalat ya. Ya udah taruh di tempat yang teduh. Ya, nah, di luar aja pun lah, jangan di dalam. Kalau di dalam rumah nanti bau. Ya, kita taruh di bawah-bawah pohon gini lah. Nanti rencananya untuk pupuk pisah madu. Tutup aja sama goni nih, dah. Oke, itu ya sahabat. Nah, cuman saya akan memberikan sedikit aja nih ya. Mari sama madu. Mari sama madu kita. Ini sama ini manis. Ya. Saya kira kalau kita jual di pasaran ya laku lah. Di pasaran itu belum ada sahabat. Besar lagi. Besar manisnya. Yang sini yang sudah banyak buahnya. Banyak sih sahabat, teman-teman saya itu yang pesan tapi nggak pernah saya kasih karena buahnya masih sedikit. Paling orang datang nanti makan. Lebah ini buahnya. Kalau saya hitung gitu di atas 150. Nanti udah diambil yang matang saya hitung lagi segitu. Karena dia terus buah. Gak ada musim. Dia itu tahan penyakit, tahan jamur. Lalat buah ada, tapi gak mempan. Karena dia gak berair ya. Jadi seketika di entop gitu ya. Ditelorin gitu. Gak apa-apa. Jadi markisa ini luar biasa. Oke sahabat ya. Demikian hari ini. Bagaimana cara membuat atau cara mengembangkan jakaba ya.
sebagai temannya nanti biosaka. Kalau biosaka itu kan elisitor, bukan pupuk. Jadi pupuk ini jakaba ini. Nah, begitu teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa di subscribe. Ya, jangan lupa pula di share. Supaya teman-teman kita petani yang selama ini menjerit karena pupuk, mereka bisa kreatif membuat pupuk sendiri. Membuat elisitor sendiri. Jangan, kita aduh ya Allah, saya nggak tahu lah ya. Petani Indonesia ini udah miskin, dimiskinkan lagi. Kemarin harga sawit bisa sampai 3.000, sekarang 800, gimana? Harga minyak tetap tinggi. Nggak tahu saya orang yang itu, mungkin mereka nggak percaya sama hari akhirat, hari pembalasan. Jadi mereka ingin kaya sekarang, ingin masuk surganya sekarang saja di dunia. Padahal mati pasti ya kan. Tapi biarinlah. Nanti kalau nggak ada mereka, neraka nggak ada yang nempatin ya kan. Ya, tapi yang penting kita bagaimana bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama petani ya. Supaya mereka paling tidak nggak kaya tidak, tapi yang penting sejahtera. Begitu, gak harus merantau ke kota, meninggalkan sawah dan ladangnya. Karena apa? Karena dalam pertaniannya mahal, sehingga keuntungannya gak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jaga kabar kami ya sahabat ya. Kayaknya belum lama ini, nanti lama-lama ditebalnya. Nah, ini benih-benihnya nih. Tebal nih. Jadi kalau yang mau bisa nanti kita berbagi ya. Siap untuk digunakan airnya nih.